الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وألا ونفع بأمم في دارين أمن، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يحصل. Dan kadang janubu mengganti an makanin dari tempatnya, isim makan masdaru oleh masdar, wadzaka demikian itu fi zarf zaman yaksur, demikian itu pada zarf zaman itu banyak. Iya, qad yanubu, qadnya namanya harfu taklilin karena masuk fi'il mudari. Yanubu namanya fi'il mudari. Fa'ilnya dhamir mustatir, fa'ilnya masdaru ya. An makan jar majrur masdaru fa'il yanubu. Wa dzaka wa'nya istinab. Dzaka ya. Isim isyara mubtada. Khobarnya itu lafaz yaksu bizar bizamani jar majrur mudhof ilaih. Yanubu mengganti al-masdaru oleh masdar an zarfil makan daripada zarf makan. Jadi an makanin dari makan, maksudnya zarf makan. Qalilan itu sedikit. Ya. Ini kalau zarab makan sedikit mengganti ya, mengganti masdar daripada zarab makan sedikit. Banyaknya zarab zaman. Kakaulika seperti perkataan kau jelas tukur ba Zaidin, aku duduk di dekat Zaid. Aku duduk di dekat Zaid. Ini zarab makannya. Di dekat Zaid. Ai makana kurbin kurbi Zaidin, artinya tempat dekat Zaid. Takdirnya begitu, tempat dekat Zaid, jadi ada makna tempat. Jadi mengganti oleh masdar ya daripada zorob makan, jadi masdarnya nggantiin daripada zarf makan. Mana masdarnya? Kurba itu masdar menggantiin makana, makanya dibuang makannya. Ya. Fa hudzifa al-mudhofu, maka oleh karena itu dibuang akan mudhof wa huwa makana, itu makana dibuang. Wa uqima al-mudhofu ilai muqamahu, dan didirikan ya mudhof ilai di tempatnya. Ya, mudhof ilainya didirikan di tempatnya, di tempat makana. Fa'uriba, maka di'irob dia bi'irobi, dengan i'robnya, i'rob makana yang dibuang. Ya. Artinya apa di sini? Jadi kalau kita bertempat di rumah orang ya, kita harus mengikuti aturan main rumah itu gitu ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Sama dengan naibul fa'il. Naibul fa'il asalnya apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya apa? Nasab. Karena jadi, karena dia menempati fa'il, menggantikan posisi fa'il, maka dia harus berpakaian fa'il, yaitu rafa. Ya, begitu. Kita berkandang ke rumah orang, kita sowan ke rumah orang, maka kita harus apa? Ikutin aturan main dia. Umpama nih, kita diundang ke tempat orang Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, lalu kita
disuruh jadi imam umpama. Kita mendapati penghormatan, disuruh jadi imam, disuruh jadi imam salat subuh. Kunut jangan. Hah? Kunut jangan. Oh, pintar berarti ya. Jangan kunut. Kita gimana tuh namanya kita menghormati dia, karena kunut juga kan sunat gitu ya. Kalau di tempat kita baru kunut, itu namanya kita hebat begitu. Begitu pula dia umpama, kalau dia orang hebat umpama dia berkandang ke rumah kita, bersowan ke rumah kita, nah, kita suruh dia jadi imam orang hebat, maka dia enggak kunut, ada kunut. Nah itulah orangnya hebat begitu, ikut aturan main yang ada di situ. Sama dengan ini pun begitu sama ya. Wa huwa nasbu ala zurriyati, dan yaitulah nasab atas kezurupannya. Wa la yunqasu zalika, dan tidak boleh dikias demikian itu. Fala takul, maka enggak boleh kau katakan atika jurusa zaidin. Enggak boleh begitu. Ridu engkau menghendaki makan ajunusi. Iya. Aku datang kepada engkau di tempat duduk Zaidnya. Engkau kehendaki tempat duduknya. Enggak boleh begini. Wayak suruh, dan banyak iqamatul masdari, menempati masdar muqama zurfi zaman, di tempat zurf zaman. Na'usumama atika tulu asamsi. Ya. Atika ya. Tulu asamsi. Ini banyak begini. Ini banyak menempati masdar di tempat zorob makan. Aku datang kepada engkau ya, pada terbit matahari, ketika terbit matahari. Ini ketika terbit matahari. Nanti begini enggak apa-apa. Ketika terbit matahari. Iya. Ketika terbit matahari. Wa quduma, dan ketika wa qudumal haji, datangnya orang haji. Wa khuruja Zaidin, dan keluarnya Zaid. Wal asru, asalnya waktu turu'i syamsi, waktu terbitnya matahari. Wa waqta qudumil haji, dan waktu datangnya orang haji. Wa waqta khuruji Zaidin, waktu keluarnya Zaid. Fa uzifal mudhofu, maka dibuang mudhof. Oh, waktanya dibuang. Ya. Tinggal waktunya dibuang, tinggal tuluknya, tinggal kudumnya, tinggal khurujnya, gitu. Wa uriba, ya, dibuang mudhaf, wa uriba, dan di'rab al-mudhafu, maka mudhaf ilai mi'rabi, dengan i'rabnya. Wa huwa maqisun, nanti dikias fi kulli masdarin, pada setiap masdar begitu. Wallahu a'lam bishawab.